memang buat ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sobat ini, mereka sadar ini semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya untuk hari ini mereka meyakini mereka yakin Allah tidak akan memberikan sesuatu musibah, ujian, malapetaka di luar kemampuan hamba yang akan menerimanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu menjaga sabar dan takwa kita, apalagi dalam menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya nasi bakarnya ya. Mantap guys. Ini pedas banget guys. Atau buat yang kemarin roti-roti yang mereka semua dikurangi ini sudah biasa buatku. Enak banget guys, nasi bakar merconnya isi ati ampela. Bener-bener nasi bakarnya rasanya pedes banget guys. Kayaknya ini levelnya level 4 atau 5 ya guys ya. Nasi bakarnya itu berisikan ati ampela dan rasanya luar biasa nikmat. Poinnya berapa? Aku dan suami kasih poin 8,5 karena rasanya enak banget. Kenapa kita kasih 8,5? Karena yang pertama isi ati ampelanya juga banyak, gak cuma 1-2. Yang kedua nasi bakarnya itu lembut dan pada saat kita makan tuh nasinya gak keras guys. Yang ketiga itu rasanya pedes tapi enak, gurih, nikmat banget. Pokoknya guys kalian gak usah jauh-jauh, di mana cuman ada di kota Serang di daerah Kramat Watu. Itu tepatnya di alun-alunnya. Itu rame banget kalau bulan puasa Ramadan kayak gini guys. Banyak takjil yang lain-lainnya seperti es kuwut, juga ada es campur, juga ada kolak pisang, kolak candil, juga ada beberapa makanan khas Serang ya. Lebih tepatnya kalian juga bisa datang ke alun-alun dan di situ juga bisa menemukan berbagai macam makanan, tepatnya di dekat puskesmas. Nah, mudah-mudahan share-nya ngebantu ya guys. Jangan lupa kalau mau beli takjil mampir ke alun-alun Kramat Watu Serang. Ya, bisa keluar tol Cilegon Barat ya guys. Langsung lo belok ke kanan. Di sana nanti akan ketemu alun-alun Serang. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. See you. Assalamualaikum.